Barudak Pang, Limaan di Kabupaten Cianjur, tega ngoroyok salah seorang baturna tepi ka tilar dunya gara-gara pasoalan cengcelengan jeung moyokan pedah ompong. Kiwari eta pelaku anu limaan teh dicerek petugas gabungan Satreskrim Polres Cianjur jeung Polsek Malimping Polda Banten. Tah ieu lima pelaku anu ngoroyok salah seorang budak pang anu taya lianti baturna. Eta pelaku anu limaan teh kudu tanggung jawab karena laku lampahna anu ngabalukarkeun baturna tilar dunya. Gara-gara urusan cengcelengan jeung ngaledek ompong, lima pelaku nganiaya korban tepi ka tilar dunya di Pasar Domba, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Cianjur bulan Juli nu geus kaliwat. Eta kasus teh kaguar satutas para pelaku kungsi ngabohong ka kulawarga korban jeung warga. Para pelaku ngarang carita yen RA tilar dunya overdosis serta ditarajang ku anggota geng motor. Tinu limaan teh nu tiluan mah masih budak satepak, nyata MAR, LH jeung JSA anu dicerek di wewengkon Cianjur, sedengkeun anu dua andeuna MSA jeung FA dicerek satutas satekah pola mabur ka Malingping Provinsi Banten. AKBP Rohman Yonki Dilata nandeskeun di masyarakat hasil pemeriksaan para pelaku motif jeung kronologis para pelaku nganiaya RA lantaran kasih gengku kekecapan anu dianggap kahina. Para pelaku oge ngaku nyeri hate lantaran duit cengcelenganana digasap ku korban. Dan setelah dilakukan penyelidikan dalam, kepolisian Satreskrim Polres Cianjur menemukan bukti permulaan di mana korban berdasarkan hasil investigasi ternyata meninggal akibat kekerasan. Dari kejadian ini tentunya Satreskrim Polres Cianjur bersama Polsek dan Polda melakukan pengejaran para pelaku-pelaku, di mana saat ini ada 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka. Satutas panarungtikan leuwi jejem gemet turta secara sayen dibuktikan kuasi visum jeung keterangan para saksi aya rongan raja pati atau pangrogahla anu banget ku para pelaku. Balukar laku lampahna eta tersangka anu limaan teh dijerat pasal 338 turta pasal 170 ayat 2 KA 3 KUHP pidana kelawan ancaman maksimal 15 tahun buih. Heri Setiawan, Bandung TV.